Dan akhirnya DPRD RI membentuk pansus rancangan peraturan daerah atau RANPERDA terbentuk. Iya, Cetuan Puan, ini tentang fasilitasi penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah dan juga penyelenggaraan pariwisata berbudaya Melayu. Sebelumnya DPRD Riau menggelar agenda penyampaian jawaban fraksi atas pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang fasilitasi penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah atau MDT dan penyelenggaraan pariwisata berbudaya Melayu. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto. Setelah jawaban fraksi diterima, dibentuklah panitia khusus pansus yang akan melakukan kajian terhadap RANPERDA tersebut. Hardianto lalu melakukan skorsing rapat supaya anggota pansus memilih ketua dan wakil ketua. Adapun anggota pansus penyelenggaraan MDT yakni Carmila Sari, Sawitri, Suyadi, Muhammad Solihin, Eva Yuliana, Yuliawati, Nur Zafri, Dona Sri Utami, Nama Udin, Sofan Siroj, Sugianto, dan Muhammad Arfah. Sementara pansus pariwisata berbudaya Melayu anggotanya Septina Primawati, Yanti Komal Saro, Almainis, Zulkifli Indra, Agustrian Syah, Marwan Yohanis, Iwa Sirwani Bibra, Mira Roza, Arnita Syari, Zulfi Mursal, Ade Agus Hartanto, Husaimi Hamidi dan Yuyun Hidayat. Terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pariwisata berbudaya Melayu perlu dibentuk melalui rapat paripurna ini. Berkenaan dengan hal tersebut, pimpinan DPP Komisi Riau telah menyampaikan nota dinas kepada masing-masing fraksi tertanggal 15 Januari tahun 2024 yang lalu. Dengan nomor surat 162/NB/PPH/ 2024, perihal permintaan nama-nama anggota panitia khusus. Selanjutnya, masing-masing fraksi telah mengirimkan nota dinas balasan kepada pimpinan DPRD, perihal pengiriman nama-nama anggota dewan yang akan duduk dalam panitia khusus terhadap kedua rancangan peraturan daerah yang dimaksud. Dirinya berharap pansus ini bisa segera rampung. Fresti dan Danata melaporkan.